Bagi jemaah yang baru-baru tiba, di depan masih ada yang kosong sebelah kiri. Bagi jemaah yang baru tiba, Allah. Allahu Akbar walillahil hamd.
untuk jamaah bapak-bapak yang barisan depan. Kanan depan masih banyak kosong untuk bapak-bapak. Silakan mengisi saf-saf terdepan. Kita akan melaksanakan sholat id tepat pada pukul 7.00. Untuk bapak-bapak yang baru datang untuk segera mengisi saf-saf terdepan, terutama saf-saf kanan depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Kalimantan Utara, Imam Al-Ustaz Ahmad Marzuki,
Imam Besar Masjid Al-Amin Kota Tarakan. Berupa uang sebesar 115.482.500 rupiah. Berupa beras sebanyak 127.430.000 rupiah. Dana sosial lainnya sebesar 501.967.000 rupiah. 43 Hijriah sebesar 264.168.500 rupiah. 12.815.000 rupiah. Kado Ramadan beras satu lahir yaitu sebesar 71.683.500 rupiah. Selanjutnya sebelum Pak Muhammad Eskor, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eji, sehat Eji. Kenapa kau foto? Semangat lah, biar kasih lihat anak muda semangat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sidang salat Id rahimahullah. Alhamdulillah pada siang ini, pada pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan salat Id berjamaah. Selanjutnya salam dan pelaksanaan salat Id dimulai. Izinkan kami pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tarakan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kami menyampaikan SMP Muhammadiyah 2, SMA Muhammadiyah, dan SMP dan SMA Muhammadiyah Boarding School. Maupun melalui Panti Asuhan Putra Ahmad Dahlan maupun Panti Asuhan Putri Melati Aisyah. Selanjutnya sidang salat Jumat, terima sidang salat Id amal usaha Muhammadiyah dan binaan masjid-masjid Muhammadiyah. Selanjutnya sidang salat Id rahimahullah, memanfaatkan momen Ramadan di mana kita dilatih untuk banyak bersedekah, infak dan lain sebagainya. Olehnya itu kami menghimbau kepada kita semua bahwa kami pimpinan daerah Muhammadiyah tidak henti-hentinya untuk senantiasa melaksanakan ini. Sedang dibangun SD Muhammadiyah 2 di belakang Masjid Al-Amin dan insyaallah akan kita bangun 3 lantai. Dan tak ketinggalan, saat ini kita sedang menyelesaikan pembangunan Masjid At-Tanwir di lokasi pesantren Muhammadiyah di Sungai Bengawan. Depan, insyaallah atas permintaan Majelis Kesehatan, kita akan mewujudkan pembangunan poliklinik Muhammadiyah, dan tidak kalah penting ke depannya akan ada pembangunan kampus Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah. Untuk itu jamaah sekalian, kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanfaatkan amal usaha Muhammadiyah untuk menempuh pendidikan melaksanakan salat Id pada pagi ini. Dan tak lupa kami sampaikan kepada pihak keamanan, khususnya pihak kepolisian yang telah membantu suksesnya pelaksanaan salat Id pada pagi ini. Walillahilham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahu Akbar.
10 tahun penuh dengan kedustaan dan yang menimpa manusia. Buat kita kepada keselamatan, tetapi malah menyesatkan. Kedustaan dikemas dalam retorika yang memukau. Contoh, seseorang yang sebenarnya bukan dokter, tapi pikirannya seolah lebih pintar daripada dokter. Seakan menjadi seorang pakar virus sedunia, padahal ilmunya cuma lihat postingan di YouTube dan Google. Bukan ulama atau ahli agama, tapi bicaranya sudah dusta dan fitnah, menjadi kebenaran yang ditelan mentah-mentah oleh jutaan netizen. Hidup di tengah suasana serba abu-abu, di mana bertebaran fitnah dan kedustaan, sementara kebenaran menjadi remang-remang. Tidak mustahil kita tergelincir dan terbawa arus dalam suasana tersebut. Dari penyebar fitnah, baik langsung maupun tidak langsung melalui handphone kita. Maka perbanyaklah beristighfar untuk mohon ampun kepada Allah, sekaligus menjadi wasilah pembuka jalan dari kondisi tersebut. Lapangan untuk setiap kesempitannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, perkuat ukhuwah. Umat kembali terjebak dalam debat yang tak berujung, saling tuding pelaku bid'ah, saling sesat, saling mengkafirkan saudaranya sendiri. Dan sekali lagi, teknologi digital punya andil yang cukup signifikan. Lalu gali persamaan dan kesamaan sebagai perekat. Ini namanya ukhuwah. Jangan kita disibukkan mencari aib dan kekurangan saudara kita. Itu yang mereka mau. Tapi bikin mereka yang sibuk mencari berbagai cara untuk bisa melepaskan kokoh kita untuk dapat pahala sendiri. Tengadah berdoa sepanjang malam selama Ramadan, isinya untuk keselamatan dan kebahagiaan sendiri. Sampai zakat dan sedekah yang mestinya untuk menyenangkan orang lain pun masih pakai selfie dan publikasi demi popularitas diri sendiri. Maka sekarang sama masuk surga sama-sama. Bayangkan kita di surga bersama-sama orang yang dulu bersama-sama kita di dunia. Minhum wal amwat innaka samiun karibun mujibud da'wat ya qadial hajat. Allahumma ansur ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma ansur warham ummatan Muhammad. Oh, tabrak kita mereka di sini ya. Kebanyakan kok kayaknya semua klub kok. Oh, ini. Kok bisa begitu? Tapi enggak jago di anu, Pak. Tambah satu. Hah? Dilarang. Dilarang kok. Oh, tapi masih ngomong enggak apa-apa. Iya. Oh, yang lupa ngisi tadi. Itu dari pagar. Kembali sini. Nah, itu dia. Yang lupa tadi. Ini kesempatan ya. Ditegur kali tadi itu, berarti sudah langsung ngerti. Ih, tuh.
Haji. Waalaikumsalam. Terus si Agus ini, si Agus. Apa dia? Oh, ini ilmu ini, mau terus ini. Dipegang, dipegang, bro. Ita, bro. Dipegang, dipegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.